Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajru. Di sini saya akan coba menjelaskan rangkaian CPU pada yang dibuat pada sirkuit logisim yang berset instruksi berukuran 8 bit. Ini adalah tampilan utamanya, di mana tampilan utamanya terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada 2 buah ROM, 1 RAM, sirkuit CPU atau prosesornya, ada keyboard, ada TTY, dan ada LED matrix. Nah, pertama-tama saya ingin menjelaskan bagaimana sih caranya LED matrix ini dapat menampilkan gambar tertentu seperti ini. LED matrix ini sendiri terhubung kepada sirkuit yang bernama matrix control, di mana sirkuit ini berisikan input-input pin biner yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat menampilkan gambar tadi pada LED matrix tadi. Nah, gambar-gambar tadi, nah, biner-biner ini disusun melalui tabel atau melalui gambar ini. Nah, tabel ini merupakan bilangan heksadesimal. Dan kotak-kotak ini merupakan bilangan binernya. Jadi, setiap baris ini dihitung berapa heksadesimalnya atau berapa binernya. Nah, setiap kotak ini yang putih bernilai bilangan biner 0 dan yang hitam bernilai bilangan biner 1. Makanya ini kan putih semua nih. Nah, berarti dia nilai 0 semua kan? Kalau misal kita inputkan 1 di sini, maka dia jadi 01. Kita inputkan 1 di sini, berarti kan 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 kan, berarti 3. Kita inputkan sini, maka dia akan berubah menjadi 0B. Kenapa 0B? Ini kan bilangan heksadesimal. Setelah 9 itu 10, dan setelah 10 itu 11. Nah, pada daerah heksadesimal, setelah 9 itu A, setelah 10 itu B. Tadi kan 8 tambah 3 kan 11, jadi maka ini 0B. Nah, angka-angka di sini, angka-angka biner yang pada tabel ini dan heksadesimal pada tabel ini disusun sedemikian rupa Pak di sini sehingga menampilkan tulisan pada LED matrix ini. Nah, CPU ini bisa melakukan beberapa set instruksi. Antara lain ada allow tester, ada show register content, ada show CPU details, ada text editor, ada load BMP files, dan ada sequence of BMP files. Nah, semua set instruksi ini dapat kita pilih. Nah, cara input pilihannya itu melalui keyboard ini. Misalkan saya mau text editor. Masukkan 4. Terus dia akan jalan. Nah, tapi kan kita tadi inputin 4. Nah, 4 itu kan bilangan heksadesimal atau desimal. Sedangkan yang kita tahu, komputer hanya bisa memproses bilangan biner atau bilangan atau sistem bahasa biner atau bahasa komputer. Nah, gimana caranya bilangan heksadesimal itu diubah menjadi bilangan biner? Nah, prosesnya itu atau caranya ada pada sirkuit CPU ini. Nah, pada sirkuit CPU ini terdapat beberapa komponen penting, antara lain ada control unit, ada bus control, ada input output port, dan ada hex bin. Nah, tadi kan saya bilang gimana prosesnya terjadi antara perubahan bilangan heksadesimal ke biner. Nah, prosesnya itu terjadi pada sirkuit hex bin ini. Nah, jadi sirkuit hex bin ini digunakan untuk mengubah bilangan heksadesimal ke bilangan biner. Jadi misalkan kita inputkan bilangan heksadesimal 4, maka nanti di hex bin ini akan diproses sedemikian rupa sehingga menjadi bilangan biner 4, yaitu 0100. Kemudian saya akan menjelaskan tentang control unit. Nah, control unit itu apa sih? Control unit adalah suatu unit
yang berfungsi untuk melakukan pengendalian pada seluruh sistem yang ada pada komputer dan juga melakukan tugas pengawasan. Nah, control unit ini bisa dimisalkan sebagai pengatur rumah tangga pada komputer. Unit ini mempunyai kewenangan dalam melakukan beberapa eksekusi, misal membangkitkan dan mengendalikan sinyal-sinyal kontrol untuk menyesuaikan beberapa operasi dan arus data dari alamat bus sampai dengan data bus. Jadi, simpelnya control unit ini digunakan untuk mengatur sistem pada komputer. Nah, di dalam control unit itu juga terdapat beberapa sirkuit utama. Itu ada program counter, register, dan ada beberapa sirkuit yang digunakan untuk menjalankan set instruksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang program counter dan registernya. Nah, program counter itu merupakan register yang digunakan untuk menyimpan alamat lokasi dari memori utama yang berisi instruksi yang sedang diproses. Selama pemrosesan, instruksi oleh CPU isi dari program counter diubah menjadi alamat dari memori utama yang berisi instruksi berikutnya yang mendapat giliran akan diproses, sehingga bila pemrosesan sebuah instruksi selesai, maka jejak instruksi selanjutnya di memori utama dapat dengan mudah didapatkan. Jadi program counter ini seperti sebuah alat alat untuk menyimpan alamat lokasi dari memori utama. Nah, memori utama sendiri berisikan set-set instruksinya. Nah, terus di program counter ini juga ada register 8 bit ALU. Dalam register ini ada ALU-nya. Terus register sendiri itu merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Sementara data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di dalam memori utama. Setiap register dapat menyimpan satu bilangan hingga mencapai jumlah maksimum tertentu, tergantung pada ukurannya. Register-register dapat dibaca dan ditulis dengan kecepatan tinggi karena berada pada CPU. Nah, dalam register ini terdapat juga ALU atau Arithmetical Logical Unit. ALU itu merupakan suatu unit yang digunakan untuk melakukan pekerjaan perhitungan seperti aritmatika dan logika merupakan salah satu fungsi dari unit ini. Selain itu, unit ini juga bertugas untuk menambah, mengurangi, mengalikan, membagi, dan memangkatkan pada saat pemrosesan data. Salah satu contoh dari proses itu yakni ALU dapat melakukan pekerjaan seperti pemindahan data, penyatuan data, pemilihan data, serta perbandingan data. Tidak heran jika ALU ini merupakan salah satu komponen penting yang harus ada pada suatu komputer, karena komputer sendiri digunakan untuk mempermudah manusia untuk menyelesaikan masalah-masalah matematika. Nah, terus pada CPU tadi juga terdapat control bus. Control bus sendiri merupakan suatu bus yang digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Karena bus data dan bus alamat digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan suatu mekanisme kerja yang dikontrol melalui bus kontrol ini. Jadi intinya bus kontrol ini mengontrol seluruh bus pada komputer agar tidak kacau pada saat menjalankan perintah atau proses. Nah, terus selanjutnya ini ada input-output port. Seperti namanya, input-output port ini atau masukan dan keluaran ini digunakan untuk masukan dan keluaran yang digunakan untuk proses komputer. Unit masukan sendiri berfungsi sebagai penerima dan pembaca masukan instruksi dari pengguna ke komputer. Setelah itu,
Instruksi tersebut akan diproses dan diteruskan menuju RAM maupun tempat penyimpanan atau hard disk. Dan unit koren sendiri merupakan serupa dengan unit masukan, tapi tidak sama. Unit ini berfungsi sebagai penerima hasil dari pengolahan data dari CPU melalui memori. Nah, tadi itu kan pada tampilan utamanya ada ROM, RAM, dan disk. Nah, di sini juga merupakan ROM ya. Nah, RAM dan dua ROM ini merupakan masuk dalam unit memori penyimpanan, di mana dari namanya kita sudah tahu bahwa unit ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Data yang telah diterima dari unit masukan akan ditampung ke media penyimpanan tersebut sebelum diolah oleh CPU. Setelah semua data telah terproses, maka selanjutnya data akan diteruskan menuju unit keluaran. Suatu sistem komputer sebenarnya memiliki dua macam memori, yakni ROM dan RAM. ROM berfungsi untuk membaca sebuah data tanpa menulis, sedangkan RAM berfungsi untuk membaca dan menulis suatu data. Nah, tadi kan di instruksi ini terdapat beberapa set-set instruksi yang bisa kita lihat. Tapi sebenarnya juga ada set-set instruksi yang diinputkan ke dalam CPU ini yang tidak kita lihat pada output TTY-nya. Nah, set-set instruksi itu dapat dilihat pada tabel ini. Seluruh set instruksi ini terdapat pada prosesornya atau CPU-nya, di mana digunakan untuk memproses hal-hal yang kita inginkan atau hal-hal yang tadi kita dapat lakukan, seperti CLR untuk clear RAM, RSR untuk reset register, CLG untuk clear LED matrix, CLS untuk clear screen, dan CLA untuk clear all device, dan lain-lain seluruhnya. Seluruh set instruksi ini dapat dilihat atau dapat terdapat pada CPU-nya atau prosesornya pada sini. Jadi, sekian dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.